Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Letare, artinya bersukacitalah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1, Hupuji Hupasangapho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji namamu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasihmu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaatmu yang telah Engkau tebus dengan darahmu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1, Molo Jesus Dongan Mi. Oh,
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13 sampai 14. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Demikianlah hukum Taurat, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 684 ayat 1, Lea Situtu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1, Asini Roham Hupuji.
Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 5 ayat 8 sampai 13. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1 Marolo Polop Tondiki. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 214 ayat 1, Sonang di Lambung Yesus. Thank you.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Letare saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu saat ini adalah Minggu Letare yang berarti bersukacitalah. Marlasni roha mahamu. Seruan bersukacita dalam Letare ini diterangi topik bersukacita karena percaya. Lasni roha diakanaung jupangat Yesus. Sukacita yang dimaksud tentu adalah merupakan sukacita yang terlahir dari perjumpaan dan pengenalan akan Yesus Kristus. Perjumpaan dan pengenalan itu diberitakan Injil Yohanes berawal dari kritikan Yesus akan sikap yang diterima orang buta yang disembuhkan, yang diusir keluar dari persidangan orang-orang Yahudi. Pengenalan orang buta akan Yesus yang ia sebut sebagai nabi, lalu menyebut Yesus sebagai orang yang diutus oleh Allah, sesungguhnya adalah bersumber dari pengalaman yang dihidupi akan kuasa Yesus itu. Pengenalan orang buta itu memang terbatas, hanya mengacu kepada kesimpulan agamawi saat itu. Namun pengalaman imannya membuat Tuhan Yesus menyempurnakan dan bahkan Yesus menyatakan dirinya kepada dia sebagai Sang Anak Manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesaksian akan pengalaman iman kepada Yesus akan menjadikan setiap orang akan menerima anugerah pengenalan akan Yesus yang ditanamkan dan dinyatakan Tuhan Yesus sendiri bagi kita. Melalui Roh Kudus-Nya, kita akan memiliki pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Intinya, asalkan kita bersedia dan berserah, maka Tuhan sendiri rela menyatakan dirinya. Dialah Sang Anak Manusia, yaitu dia yang telah Tuhan tetapkan untuk menghakimi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketidaksempurnaan kita tidak akan dapat menghalangi kita untuk mempersaksikan betapa besarnya kuasa kasih Yesus Kristus. Tuhan Yesus bahkan rela menanggung dosa kita. Dengan kata lain, kita tidak dapat menjangkau Yesus dengan akal dan kekuatan diri kita sendiri. Kita sesungguhnya adalah sama dengan orang buta yang tidak mungkin kita dapat melihat dia, melihat jalan menuju dia dan menjalaninya untuk berjumpa dengan dia. Tuhan Yesus sendirilah yang akan menjumpai kita, masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, melampaui penglihatan mata fisik kita.
Ia akan merangkul kita dengan kesembuhan, menyentuh mata iman kita dengan penuh cinta kasih, dan menyembuhkan kita. Sekali lagi, inilah Letare, sumber sukacita yang tidak terbatas yang telah datang dari Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin akrab dengan nama Fanny J. Crosby. Ia menggubah ratusan lagu-lagu rohani yang dikenal banyak orang Kristen. Ia mengarang lagu yang diantaranya akrab dengan kita, semisal Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia, Yakin Teguh, dan masih banyak lagi. Satu hal yang mungkin tidak semua orang tahu, Fanny Crosby adalah seorang yang buta. Ia buta beberapa minggu sejak lahir, dan kebutaannya dapat dikatakan akibat kesalahan dokter. Satu sukacita besar yang membuat Fanny Crosby semangat berkarya untuk Tuhan, menurut kesaksiannya sendiri adalah bahwa berkat terbesar yang Tuhan berikan kepadanya adalah ketika Tuhan mengizinkan mata fisiknya buta, sehingga mata rohaninya semakin terfokus untuk melihat karya Allah dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memang tidak perlu harus menjadi buta. Namun paling tidak, marilah membuka mata hati dan iman pengharapan kita, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, karena kami Engkau perkenankan untuk mengenal dan mendekat kepada-Mu, bukan dengan kemampuan kami. Sebab kami sungguh manusia yang terbatas dan mungkin tidak tahu jalan menuju Engkau. Tapi Tuhan sendiri yang menuntun kami di jalan yang menuju pengenalan akan Engkau. Ya Tuhan, bukakan mata iman kami, mata hati kami, supaya semakin jelas mengenal Engkau yang adalah sumber keselamatan, yang adalah jalan menuju kepada keselamatan, dan Engkau berkenan memperkenalkan dirimu kepada kami dengan segala keterbatasan kami. Pimpin kami supaya kami memiliki iman yang benar dan mata hati yang terbuka untuk melihat karya-karya besar-Mu dalam hidup kami. Datanglah ya Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal Engkau dan menyembah Engkau dan mengenal Engkau yang telah melakukan karya besar, yaitu keselamatan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 453, Sada Gowarno Muli, dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.